Tiba-tiba sama suami diajakin jemput anak sekolah, tapi sebenarnya belum waktunya jemput. Ternyata aku diajakin jalan-jalan dulu ke Mall Blitos. Karena pas banget parfum aku itu udah habis, jadi aku minta aja dibeliin parfum Sisor yang lagi viral di TikTok karena Prilly Latuconsina yang jadi brand ambasadornya Miniso Parfum Sisor. Parfum Sisor ini ada 4 varian, yaitu Bay Obisque, Tamario Bay, Papagayo Beach, dan juga Calamesquida. Nah, di sini aku cobain untuk varian yang Tamario Bay. Aromanya itu wangi, fresh, fruity, dan juga floral. Kalau menurut aku, ini cocok banget untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk varian yang ini adalah Papagayo Beach. Nah, kalau yang ini aromanya wangi dan juga manis floral. Varian yang Calamesquida wangi itu fresh dan juga hint flower. Kalau yang Bay of Biscay ini aromanya wangi, manis, dan juga fresh, dan ini juga cocok untuk pemakaian sehari-hari. Dari semua varian parfumnya, kalau menurut aku, parfumnya itu cocok banget untuk anak kuliahan, anak sekolah, dan juga kantoran. Karena parfum ini itu nggak makan banyak tempat di tas kita. Dan tahu nggak sih yang paling bikin aku suka sama parfum ini karena harganya itu terjangkau banget. Ternyata cuma Rp59.900. Walaupun harganya murah, tapi aromanya itu mewah banget, jadi bisa bikin aku percaya diri setiap hari. Karena aku udah nemu parfum yang pas, jadi aku langsung minta uang ke suami dan langsung aja aku bayar ke kasir. Setelah selesai ngebayar parfumnya, langsung aja kita berangkat ngejemput anak aku sekolah karena ini tuh udah jam 2:30 siang. Dan langsung aja yuk kita menuju ke sekolahan anak aku. Dan sesampainya di sekolahan, ternyata anak-anak yang lain itu udah pulang dan ini tuh udah sepi banget. Biasanya setelah pulang sekolah, anak aku tuh bermain di perpustakaan dan ini kita lagi cari di perpustakaan, anaknya itu nggak ada. Jadi videonya sampai di sini dulu ya.